Jeng jeng, hari ini gue dapet kiriman. Selasa santuy. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi sama gue. Buat yang belum sholat, sholat dulu. Jangan sampai video ini membuat kalian lalai dari kewajiban. Hari ini gue dapat kiriman. Gue dapet kiriman ya, gue beli. Gue baru aja beli 2 palem botol sama 1 pucuk merah. Gue beli sama orang Bekasi juga. Baru banget tadi nyampe. Keren ya, ntar gue ambil kucing dulu. Teman-teman, gara-gara pandeminya makin parah, gue jadi makin banyak lagi di rumah. Akhirnya gue ikut-ikutan nanam pohon gini ya. Nanam pohon ya, tanaman ini. 2000 years later. Kemarin itu gue beli sekaligus sama potnya, tapi kayak potnya gede banget ya. Gedean gak sih nih? Enggak lah ya. Bismillah. Keluarin dulu dong. Jadi ini ada pupuk kompos, ini palem botolnya nih, sama ini pucuk merah. Kenapa namanya pucuk merah? Karena pucuknya warna merah. Ini gue pinggir, gue bebet di tembok dulu deh. Kemarin gue juga udah beli media tanamnya. Ini dia. Jadi buat teman-teman, kalau ada yang mau mulai sesuatu atau yang berhubungan dengan makhluk hidup, ya seperti ya, kita harus disiapin dulu semuanya. Ya. Nah, ini gue beli ukuran 40. Semuanya ini udah dibolongin nih. Dibolongin. Yuk. Jadi sebelumnya gue udah sempet baca-baca, nonton juga di YouTube, gimana sih kalau mulai mindahin tanaman dari apa sih ini yang masih plastikin tuh, lupa gue namanya. Itu ke dalam pot. Nah, ini caranya gini. Pertama, kita masukin dulu media tanamnya. Ini punya istri gue. Gue gak tau ini dipakai apa aja. Jangan-jangan dibuat bungkus ini. Gunting bungkus ini. Sekarang gue buka buat bungkus ini. Masukin aja nih. Gak usah baik-baik dulu. Ya. Udah masuk. Sekarang pupuknya. Lagi apa nih? Tapi video gue gak ngeliat dia masukin pupuk sih ya. Pupuk masuk sekarang atau enggak ya? Ini nyusul deh nanti. Gue liat lagi. Ini ratain dulu nih. Panas banget. Wah, ada tanah merahnya segala. Ini ada tanah merahnya. Wah, udah nih masuk. Kita tanam yang ini dulu deh, pucuk merah dulu.
Bismillahirrahmanirrahim. Masih gini, tapi kalau di video yang gue lihat digunting. Ada lagi yang langsung dicabut, diprosokin. Tapi ngeri ya kalau dicabut, dicabut ya. Kalau gitu gini aja deh, ini masuk. Kita gunting dulu ujungnya aja. Baru kita sobek. Maksudnya gue gak mandi dulu ya. Kocak tetep mau. Wah tuh. Oh. Masih juga. Terus tadi juga gue lihat. Ini katanya diginiin dulu biar akar-akarnya keluar katanya. Biar gampang menyatu dengan media katanya. Ya apa media apa. Nih diginiin baru pinggir-pinggirnya ratain lagi pakai ginian nih. Gua kebetulan beli dua karung tuh. Tadi ada yang bilang juga sampai batas diratain itu sampai batas panas banget ya kasih astagfirullahaladzim sampai batas pot ini ada garis tuh teman-teman kalau beli pot kan garisnya ini gue sering jangan gue kedua-duanya mulai gini. Ambil ini mana nih seperti nah ini garis ini nih katanya ditaruh segaris itu tapi pasti nggak kecilan ya gua kira bakal kecilan. Ini lepas nih. Cakep. Sampai lagi kali. Dah. Sip. Nah. Terus langkah kedua siramin air katanya
deh. Sip, lakukan hal yang sama sama dua tanaman berikutnya. Ini gue pikirin dulu. Kita tarik yang ini. Yuk. Itu pokoknya nih, ini ada tanah merahnya nih. Oh, kelihatan gak sih? Ini begini nih biasanya. Hah? Kelihatan sih? Kok ngeblur ya? Kelihatan gak? Ya gitu lah pokoknya. Jack, he called home. Life on the road ain't so free sometimes. When I finally like a girl with a mind of her own said, walk with me, so he followed her home. She said, your shabby coat don't bother me. It don't bother me. It don't bother me, yeah. Kebiasaan, suka ada yang parkir motor sembarangan, suka ada yang jemur kasur waktu itu, gokil lah tuh. Tahu udah siapa tuh gua tungguin, malah ketemu orang ini. Salah satu manfaat dari menanam ini, lah gua tahu depan dan siapa tahu mobilnya kan ada gua. Dan siapa tahu orang-orang yang sembarangan parkir itu berhenti. Walaupun ke depan rumah, tetap pakai masker. Jangan sampai lengah. Day 4.